Tanggapan Robert soal insiden Beckham di kotak penalti. Upaya Persib membongkar pertahanan Arema untuk mencetak gol menemui jalan buntu. Aliran serangan kerap mentok akibat rapatnya pertahanan yang dikomandoi Sergio Silva. Namun, ada satu insiden saat Beckham Putra Nugraha masuk ke kotak penalti, namun dijegal oleh bek tangguh itu. Hanya saja, wasit Totok Wiranto tidak memberikan hadiah penalti untuk Persib. Dia menilai adegan tersebut bukan sebuah pelanggaran. Pelatih Persib menilai timnya sebenarnya layak diganjar hadiah penalti lantaran ada kontak terhadap pemainnya. Silahkan kalian lihat video tayangan ulangnya, dan semua orang punya opininya. Saya punya opini mengenai itu, dan orang lain juga opininya. Tapi ini menjadi pertandingan kedua, ada hal yang tidak menguntungkan kami, kata Robert Rene Albert. Nick Kuipers kembali, Zalnando menepi. Persib baru saja menelan kekalahan dari Arema FC yang membuat posisi Maung Bandung melorot ke peringkat 3 klasemen. Itu adalah kekalahan kedua yang dialami Persib Bandung setelah sebelumnya Persib juga menelan kekalahan pertama dari Persija. Di pertandingan berikutnya, tantangan berat akan dihadapi Persib dengan menghadapi Madura United yang bangkit sejak ditukangi pelatih Fabio Lafundes. Menghadapi Madura United, Persib akan kembali diperkuat bek tangguhnya, yaitu Nick Kuiper. Tetapi, Persib juga harus kehilangan Zalnando, karena sanksi larangan sekali bermain akibat akumulasi kartu kuning. Dua laga Persib di seri ketiga ditunda. Pertandingan Persib di seri ketiga mengalami penundaan. Perubahan itu terjadi pada saat menghadapi Persita Tangerang dan melawan Bali United. Sujarno, selaku Direktur Operasional PT LIB, menjelaskan, perubahan jadwal pertandingan tersebut menimbang pada tiga hal. Pertama adalah agenda Piala AFF 2020, kedua memperhatikan Inmendagri perihal peniadaan kegiatan seni budaya dan olahraga, hingga yang ketiga terkait periode pendaftaran pemain mulai dari 15 Desember 2021 hingga 12 Desember 2022. Dengan kebijakan ini, kami berharap kontestan bisa memaksimalkannya. Misalnya, pasca putaran 1, klub-klub bisa lebih maksimal dalam melakukan bursa transfer pemain, kata Sujarno.